tiga, ganti gaya. Bebas, bebas. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Kelas apa ini? Oke, terima kasih. Hai guys, assalamualaikum. Aku lagi ada di kelas 10 TBSM 2 ya. Kali ini adalah praktek seni rupa. Jadi siswa menggambar atau melukis bebas sesuai dengan keinginan mereka. Yang jelas gambarannya itu harus berwarna. Mereka pakai sketchbook. Kita lihat ya seperti apa. Oke. Kamu bawa pewarna kan? Bawa. Ya. Disimpan dulu pewarnanya, nanti ada yang minjem. Berbahaya karena sekali minjem gak ada kembali. Jadi kamu menirukan gambar ini ya. Ini gambar anak TK itu nah. ini iya ini yang itu loh, yang mewarna itu loh. Bagus bagus bagus. Ini pensil warnanya apa? Nah, ini. Ini kalau dikasih ya, dikasih air, dikasih kuas jadinya kayak pensil, kayak cat air. Jadi guys, pensil ini, pensil warna ini itu bisa dikasih, jadi pertama dioleskan dulu warnanya, kemudian dikasih cat air, nanti jadinya seperti cat air ya. Siapa namanya? Cindy Senora. Lepas, lepas, topi lepas. Kamu namamu siapa? Yang ibu coret nilainya kan? Siapa namanya? Rizky Putra. Rizky Putra, gambar apa kamu? Astagfirullahaladzim, ibu kada nyaman melihat gambarannya Rizky ini. Sini nah lihat nih guys. Sini Riz, lihat Riz. Dia bayar gambar gunung dua loh. Bu, dia ngikutin itu bu, yang depan. Ih, tapi wah mae, kenapa juga di atasnya ada kan? Jadi guys, ini gambarannya Rizky Putra. Aku ngelihat kok ya aneh gitu loh ya. Aduh, aduh. Ngerinya Riz. Ini siapa namanya? Munawar gambar apa? Garis. Ya Allah, baru bikin garis. Hari ini pokoknya dikumpul loh ya. Tidak ada yang tidak dikumpul. Aman bu, ini tutorial menggambar bu. Rambut, rambut dirapikan. Nah, nah, nah. Sampai. Eh, anunya dilepas mas, topinya mas. Topinya dilepas. Mas, mas Roy itu bu. Mas Roy, topinya dilepas. Ini tau menggambar gunung-gunungnya dua. Ini siapa yang gambarin? Ada saran anak-anak nih. Jadi guys, seperti ini ya. Kita lihat ini gambar apa. Kamu gambar apa? Bingung. Jadi dia gambar bingung. Saya juga bingung. Gambar bingung. Yang digambar apa kalau bingung? Ya bingung. Nah, gambar bunga kah apakah ini apa? Lembah. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Terbalik kayak melihatnya. Apa itu? Apa sih itu? Ini bukan abstrak bu. Oh. Iyalah. Ada yang gambar manga kah? Kamu gambar apa? Garis. Rambut lah dirapiakan lah. Karena kalau kena razia ada tahu lah. Kan sudah atasnya boleh agak panjang, tapi samping-sampingnya harus dirapikan. Kamu gambar apa nak? Masjid. Oh iya, iya. Bagus bagus bagus. Siapa? Yang jadi ganteng siapa? Ibu kan takut kalau ibu kada berjilbab kira jadi cantik, makanya ibu berjilbab. Kamu gambar apa mas? Jadi anak-anak ini rata-rata menggambar apa bingung? Gambar gunung. Gunung terus loh. Ini gambar apa? Asal bu. Apa sih ini? Oh iya, taruh di meja ibu, taruh meja, taruh meja. Itu bukunya ke sana pak? Jawabannya sih. Jawabannya aja dikumpulkan, ya ambil dia aja. Nah, kamu gambar apa? Ini loh banyak, dia ada tiga gambar. Kalau kamu nggak punya ide, ini ada tiga gambar ya guys ya. Nih, bisa minta salah satu. Dia gambar rumah, mungkin dia pengen menjadi ibu rumah tangga. Kamu gambar apa mas?
Oh, pemandangan. Pemintaan. Ini gambar apa nih? Sembarang. Gambar sembarang. Ayo, Adi, gambar sembarang. Astagfirullahaladzim. Apa yang ini berarti ya? Gambar apa? Pemandangan. Ini udah ke 7 gunung bagiannya nih, heran aku. Nih, gambar gunung. Apa ini rumah? Pohon. Gunung apa? Enggak tahu, Bu, sembarang aja. Ini harusnya ininya langsung ijo aja ininya, jangan ini. Iya, kamu hapus. Nanti ngalih. Iya, langsung ijo aja. Supaya bagus. Heran ibu, ibu kesini pindahan kesana semua. Gambar apa? Weh, singa. Ngeri. Ini anu ini apa namanya ini merek? Merek baju. Weh, gambar, kamu gambar apa deh? Oh ini nah banyak di sini. Tinggal misalkan kamu milih ini loh. Ini misalkan tinggal ngasih warna-warna ya kan ini. Tinggal ngasih warna aja. Banyak. Jadi guys, mereka bingung mau gambar apa. Apa di luar? Hendak masuk YouTube juga? Siapa namanya tuh? Di dalam buku seni budaya itu loh ada gambar juga, tinggal mengaplikasikan warna. Oke guys, jadi boleh kan kamu tinggal mengikuti yang itu. Ya halo guys, lady. Apa di kata-kata hari ini di? Kata-kata. Ada kata-kata lanjut bab 2. Ada kata-kata lanjut bab 2. Orang bab 2 aja sudah ulangan belum? Sudah. Sudah. Ini bab 3. Tidak perlu kata-kata, bukti nyata. Ya tuh, tidak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Selama langit kada betudung, lakian kada saikung. Oh, binian kah? Binian kada saikung. Nah, lakian nah ya dah. Lain. Apa pang jual nih di sini nih? Ayo. Bapak jok ke sini jok. Yang main tuh siapa, kelas 10 lo? Bahagianya di syuting. Lawas kada ngevlog lo ibu nih. Pindah pulang ibu ke sini, pindah kesanaan semuaan. Rizky, kamu tahu loh kalau nilai kamu ibu hapus? Hapus, masih YouTube kau. Kada, maksudnya gini loh ya. Kan ibu sudah bilang kan, tidak boleh meminjamkan buku ke kelas lain. Ternyata ada 5 siswa yang melanggar, jadi 10 siswa hapus nilainya. Oke guys, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Mereka masih membuat gambarannya ya. Oke. Halo guys, anak-anak sudah jadi gambarnya. Sekarang kita lihat hasil dari karya mereka ya. Nama saya Yudi Swanto, temanya di pemandangan. Bisa diulangi? Nama Yudi Swanto, tema pemandangan. Jadi ini adalah punyanya Edi Swanto ya guys ya. Temanya adalah pemandangan. Kemudian namanya dia, temanya pemandangan. Siapa namanya? Dia. Namanya Rabi'ah. Kemudian temanya adalah pemandangan. Nama saya Cindy Yulita Sari, menggambar tentang tema pemandangan. Menggunakan pensil warna kemudian dikasih air ya Sin. Iya, Bu. Jadinya kayak gambar cat air gitu ya guys ya. Oke.
dia enggak turun tapi kamu harus tetap menggambar. Oke, ini sakit dulu semalam. Jadi tetap harus menggambar. Siapa namanya, Mas? Muhammad Randang Aditya Putra. Oh, ini rendang. Rendang. Emang masakan Padang. Terus Muhammad Ridwan. Oke. Okay. Ya. Apa nih? Siapa namanya? Saiful Jamil. Temanya tentang apa, Saiful Jamil? Temanya gabut, jadi kayak gini, Bu. Temanya gabut. Temanya apa gambaran kamu itu? Pemandangan, Bu. Pemandangan ya. Di situ ada gunung, kemudian ada kapal, ada rumah. Jadi ini pemandangannya komplit dari pegunungan, persawahan sampai ke laut ya, guys ya. Oke. Okay. Terus siapa namanya? Andri Kurniawan Saputra. Andri Kurniawan Saputra. Kurniawan Saputra, apa temanya? Gak tahu. Sini coba lihat gambarnya. Itu apa? Gambar apa? Gambar apa? Kamu gambar kan namanya gambar, kamu pasti tahu itu gambar apa? Air terjun. Air terjun ya. Jadi ini gambaran anak TK, guys. Air terjun. Iya kan? Air terjun ya, itu gambaran anak TK. Oke. Terus ini. Siapa namanya? Royan. Iya, Royan. Apa gambaranmu nih? Senja kiamat. Apa? Senja. Senja. Ini adalah sunset ya. Jadi yang digambar Royan ini adalah sunset. Ya, itu sunset ya, guys ya. Menggunakan krayon kah apa ini? Krayon. Menggunakan krayon ya. Turunkan supaya kelihatan wajahmu, Royan ya. Oke. Ya. Kemudian ini siapa namanya? Munawar. Munawar yang digambar apa, Munawar? Lo. Gue gambar. Temanya apa ini? Pemandangan. Pemandangan laut ya. Jadi ini hampir sama. Kalau tadi itu sunset, ini kayaknya sunrise. Ya. Kenapa Ibu bilang sunset dan sunrise? Jadi di sunset ini kelihatan gambarnya itu, nah, sudah mendekati malam. Kemudian ini sebut sunrise kenapa? Karena ini adalah pagi hari. Suasananya terang. Jadi ini sunrise atau matahari terbit, kemudian ini adalah sunset atau matahari tenggelam. Nah, gitu ya. Kemudian kita ke Syam. Syam, gambaranmu apa, Syam? Siapa namanya? What is your name? Syam. Oke. Okay. Kamu ngelukis apa? Batik ya. Ini motif parang kayaknya nih lah. Apalah, lupa Ibu juga. Ya, ini batik ya. Syam. Thank you. Terus, enggak usah sok artis. Siapa namanya? Muhammad Evan Aliansa. Kok anak SMP sih kamu? Iya, ini. Ini gambar gunung pemandangan. Enggak nanya itu kok kamu jadi anak SMP sih. Gambar kemana, Dik? Sekolah di mana, Dik? Siapa namanya? Muhammad Evan Aliansa. Namanya? Muhammad Evan Aliansa. Gambarannya apa? Gambar pemandangan gunung. Gunung. Kenapa gunungnya satu? Kan Ibu bilang gunung baiknya berapa? Dua. Ini satu aja, oke. Okay. Ini gambar coklat juga enggak disengaja, aku kena krayon. Coklat tinggal. Itu kena krayon. Oh iya iya iya. Gambar orang lain, Bu. Iya. Oh, tapi enggak terlalu kelihatan sih. Di sini tuh apa? Air terjun juga. Air terjun juga. Iya. Iya, itu matahari. Iya. Oke. Terima kasih. Terus. Ini apa? Siapa namanya? Agus, Bu. Gus. Gambaranmu apa, Gus? Temanya, Gus? Pemandangan. Pemandangan apa itu? Pemandangan air terjun. Air terjun. Ada burungnya. Ya, Bu. Burungnya burung apa, Gus, kok putih? Burung putih itu burung apa sih? Burung yang putih biasanya burung apa? Merpati. Bango. Iyalah, mbah sembarang aja, yang penting burung ya. Oke, ini adalah gambaran dari Agus. Terus siapa namanya? Muhammad Nasrullah. Lihat Asmus Nasrullah, apa gambaran Nasrullah? Dia menggambar apa ini temanya? Masjid ya. Nih, dia menggambar masjid. Kenapa? Malu. Hah, enggak usah malu. Jadi ini adalah angkat sedikit ke atas. Nah, ini adalah menggambar masjid ya. Nasrullah. Terus ini. Namanya? Ariel Peter Pan. Ariel Noah.
Ini gambarnya apa? Pantai. Pantai, kemudian ada bacaan apa itu? Al-Qur'an. Hah? Apa? Ini bacaan apa? Arab, Bu. Iya, apa? Iya. Apa? Iya, Ar-Rahman. Ya Rahman. Ar-Rahman lo. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Rahman Ya Rahim itu adalah apa? Bacaan apa Asmaul Husna ya. Siapa tadi namanya, Mas? Ariel Peter Pan, Ariel Noah. Oke, okay, thank you. Ini ya. Dia menggunakan pensil warna pinjaman minjem dari Cindy sakunya. Ini siapa namanya? Rafi. Tapi gambar apa nih? Depan sini Rafli. Fauna. Serigala. Ini adalah apa iki? Serigala. Serigala. Dia menggunakan teknik arsir, guys ya. Ini serigalanya makan apa? Makan piston. Hah? Piston. Oh, serigalanya makan piston. Kalau serigala biasanya makan bakso, sekarang makan piston ya. Ini Rafi. Ya. Memang beda dia. Dia suka yang keras-keras, ya. Terus namanya Widi Saputra. Widi Saputra. Ini gambar apa, Mas? Gunung. Mana? Gunung terus, weh. Ini adalah gambaran dari laut ya. Ada pohonnya, ada burung-burungnya ya, guys. Agak naik supaya Ibu enak melihatnya. Nah, seperti itu ya. Oke, okay, thank you. Terus siapa namanya? Iko Mang Widya Sugata. Iya, Iko Mang Widya. Ini gambaran apa? Sunset, Bu. Sunset ya. Ini abstrak. Iya. Jadi ini adalah pemandangan sering Pagatan ya. Iya, Bu. Biasanya yang suka duduk pacaran di batu-batu siapa? Oh. Yo, ngaku, ngaku. Ini. Oh, iya. Oh, iya. Jadi seperti ini. Ini adalah dari matahari ya, guys. Ini pancaran dari pantulan sinar matahari di air. Ya. Nina biasanya dudukan di sini, Nina. Yo, makan pisang gapit lawan siapa? Ngaku, ngaku. Terus siapa namanya? Rido. Rido, gambaran apa, Dok? Gunung, Bu. Gunungnya berapa, Dok? Dua. Kenapa ikam suka gunung dua, Dok? Panji ini. Itu di balik gunung ada apa, Dok? Matahari. Ada matahari, ada gubuk, ada sungai, ada pohon kelapa, ada sawah ya. Pohon pisang. Pohon pisang ya. Ini gambaran anak SD. Ini pakai apa, Dok? Pensil warna. Iya, Bu. Pakai pensil warna ya. Jadi Ridho menggambar gunung dua. Terus siapa namanya? Bagus. Bagus Suseno. Kau yang gambar apa? Gambar pohon sama rumah. Dia gambar pohon sama rumah. Ini pohon apa satunya? Pohonnya, anu ki, pohon nongko. Ya lo. Nongko kah durian? Pohon nangka. Pohon nangka kan pepaya gak mungkin kayak gitu. Coba ada. Ini nih. Pepaya. Jadi ini pohon nangka, pegang deh. Ini pohon nangka, guys ya. Pohon nangka, kemudian ini pohon pisang. Ini rumahnya Rabi'ah, ini rumahnya Cindy, berdekatan ya. Jadi mereka tetanggaan ternyata ya. Sudah di kelas duduknya behigaan, teng. Habis itu di rumah pun gambarnya juga. Ini rumahnya Rabi'ah sama Cindy. Terus suaminya adalah Bagus. Idaman banget. Istri dua ya. Terus ini banyak pandir, siapa namanya? Ismail. Ismail bin Ma'il. Apa yang kamu gambar, El? Yuk, lihat kan. Ini apa ini temanya? Tebing sama pantai. Tebing, pantai. Ini pantai tebing, Ismail. Rumahnya, gentengnya rumah ini saya bingung. Ini rumah apa? Rumah kardus ya? Gentengnya ini loh, nggak imbang. Coba lihat. Kamu gentengnya coba jangan gini. Gentengnya kan gini kan, harusnya di sini juga begini garisnya. Sret, ya kan?
garisnya begini, garisnya begini. Nah itu. Oke, kamu kok manis sih El? Karena banyak pandir akhirnya manis. Nah. Siapa namanya? Rizky. Siapa namanya? Rizky Putra Aditya, Bu. Ya, kamu gambar apa, Riz? Sini. Dinaikkan Ibu enggak kelihatan. Kapal selam. Ini temanya adalah kapal selam. Jadi ini kapal selam. Ini gambaran, jadi transparan lautnya ya. Di atas, ini baru ini ya. Jadi kapal kok ada di atas air. Harusnya di tengah-tengah ini di atas air. Tapi gak apa-apa. Matahari juga kayaknya kena saringannya Naruto. Jadi lihatkan muka kamu. Nah sini nilai budaya, seni budayanya hilang 4. Jadi temanya apa tadi? Kapal selam. Iya, kapal selam. Rizky Putra Aditya. Oke. Woi, siapa jenengmu? Ini Bu, nih Ahmad Wahid Husaini. Jenengnya adalah Ahmad Wahid Husaini sudah. Itu namanya. Jangan orangnya. Terus ini apa yang kamu gambar ini? Enggak tahu, gambar. Ini adalah lambang dari merek Kenzo. Iya. Ini adalah merek Kenzo. Kamu nanti lihat merek baju Kenzo. Saya kebetulan punya. Jadi memang gambarnya singa seperti ini. Tapi warnanya beda ya, Bu. Warnanya beda ya, Bu. Enggak tahu lah, warna bebas. Oke, guys. Sudah semua ya. Kalian sudah semua sudah menghasilkan karya. Yang belum, woi pojok eh. Jangan ada ingat ya. Dorak lagi. Ya, terima kasih. Luar biasa gambar kalian. Silahkan dikumpulkan kembali karena mau saya jilid untuk saya taruh di perpustakaan ya. Oke guys, itu adalah hasil dari anak-anak saya kelas 10 TBSM 2 SMK Kodeko Simpang 4. Terima kasih sudah nonton channel saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kenapa harus subscribe? Karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih dah.